Assalamualaikum. Dunia Tanpa Tembok oleh Aiman Rashdan Wong. Pernah tak anda tertanya-tanya apa kisah sebenar di sebalik yang berlaku di pentas politik antarabangsa? Kalau anda nak faham wayang politik antarabangsa, anda perlu faham percaturan geopolitik. Buku ini adalah himpunan artikel yang ditulis oleh Wong mengenai isu-isu geopolitik. Bila anda dah faham strategi dan taktik geopolitik, anda akan faham percaturan licik para pemimpin demi menjaga kepentingan negara masing-masing. Artikel pertama menceritakan asal-usul nama Malaysia, manakala artikel kedua menceritakan asal-usul Jalur Gemilang. Berapa ramai agaknya rakyat Malaysia yang tak tahu kisah menarik di sebalik dua sejarah ini. Kalau sampai sekarang anda masih keliru mengenai siapa di sebalik peperangan di Syria dan Yaman dan apa yang mereka mahu, kupasannya ada dalam buku ini. Tak ketinggalan dikupas adalah isu panas krisis diplomatik Malaysia-Korea Utara beberapa tahun dulu ekoran pembunuhan Kim Jong-nam di KLIA. Salah satu artikel kesukaan saya adalah Saladin dan Real Politik. Tahukah anda Saladin mengambil masa 16 tahun merancang strategi sebelum dapat menawan Al-Aqsa? Kata penulis, ramai yang suka romanticize pencapaian Saladin, seolah-olah beliau diberi kemenangan hanya kerana beliau seorang yang warak dan zuhud. Seperti yang suka diulang-ulang oleh khatib pada hari Jumaat, Konstantinopel ditawan oleh Sultan Al-Fatih kerana tak tinggal solat duha. Tapi berapa ramai yang benar-benar meneliti strategi Saladin? Begitu tanya penulis. Buku ni tak mahal. Dan kalau anda mahu faham wayang politik antarabangsa, wajiblah baca Dunia Tanpa Tembok. Maklumat lanjut mengenai buku ini ada di bahagian keterangan.